Satu, dua, tiga. Pasang capu alias anak-anak tanggung itu apa coba? Apa bilang? Lepri wasit berbunyi silakan masuk ke gelangga. Menunjukkan kesatrianya kepada tamu-tamu undangan. Masuki ronde yang pertama, wajah panah melawan ujian yang kedua. Pada-pada beli, pada-pada ganda, pada-pada penera, tanpa di doang. Ya, no, 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 secuil waktu kasih di ronde pertama dia. Waktu masih itu berlama di ronde pertama? Ya. Ya, no, no. Ada. Ada, no. No, no. Teman lalu. Ada. Berakhir untuk ronde yang pertama. Tinggal menunggu sesi yang kedua dari Gagah Mada melawan Hujan Rindu Tua. Berembung ke jolo, masih kering ke remangnya. Berembung ke jolo. Kena efek kosu-kosu dan lo. Berembung. Ya, ya, lebri berbunyi masuk ke ronde yang kedua. Gajah Mada wujud mengalami hujan rintik. Kopar. Agar tapi sama-sama dari Tuhu Tata Merah. Ya. Ya, orang-orang kan malak-malak betul. Ada istilahnya yang kenal. Wasit, sedikit waktu secuil masih di ronde kedua. Masih dalam ronde kedua. Berakhir ronde yang kedua. Tinggal mengambil ronde yang ketiga. Untuk Gajah Mada Mundur.
melawan udah Ricky doang. Kawe! Anu JKP yang duit cari poti dia. Lamun apa sih kau kaijin? You and no many. Please and you the tangai. But no and many. Alias ini kepe. Iya, anggo bicara ya. Kesatria dari Puyun telah mengeluarkan power. Memasuki ronde yang kedua ya, ronde yang ketiga banyak pada melawan ya ronde yang kedua. Segelombok yes.